Koné, maar zwaaien, hij wil absoluut die bal. Daar heb je hem. En hij gaat erin. Mamadou Koné. Dan Sokko op zijn vertrouwde rechterkant nu. En de trap van de Ridder. Jongens voorin, Schuurmans. Quintero. Het wordt Stalens. En dan de goal. Nee. Aker. Wordt het 1-1. Oef. Hendricks wil hem in de hoek leggen, maar daar zat ook... Marcelino Ferdinand gagal debut saat Deinze menang dramatis. Pemain muda Indonesia Marcelino Ferdinand gagal debut saat KMSK Deinze menang di Divisi 2 Liga Belgia, dini hari. Marcelino Ferdinand resmi bergabung dengan klub Belgia, KMSK Deinze sejak Rabu lalu. Ia diikat kontrak selama 1,5 musim. Laga Deinze melawan FC Verbro Edering Dender pada Senin seharusnya menjadi pertandingan pertama yang dihadapi Marcelino sejak berkostum Deinze. Namun nama Marcelino tidak masuk dalam daftar susunan pemain untuk laga tersebut. Marcelino belum bisa bermain dikabarkan karena belum mendapatkan visa kerja di Belgia. Marcelino dikabarkan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikan surat izin kerja di Belgia. Sehingga, setelah proses izin kerja beres maka Marcelino baru bisa memperkuat Deinze. Dalam pertandingan, Deinze sendiri berhasil menang 1-0 atas tuan rumah Dender di Stadion Dender Football Complex. Gol sematawayang Deinze dicetak Gaetan Hendricks pada menit-menit akhir yakni pada menit ke-89. Kemenangan ini membuat Deinze tetap berada di peringkat ke-8 klasemen sementara Divisi 2 Liga Belgia 2022-2023 dengan mengemas 30 poin dari 21 pertandingan yang dilakoni. Marcelino merupakan salah satu pemain muda Indonesia yang saat ini menonjol. Ia sudah mencuri perhatian sejak membela timnas Indonesia U16. Marcelino bahkan bukan hanya jadi andalan di timnas kelompok umur, melainkan juga di timnas senior. Marcelino yang baru berusia 18 tahun bisa bersaing dengan pemain-pemain yang lebih senior dan mendapatkan tempat di tim inti pilihan Shin Tae-yong.